Hai Snowlover, ketemu lagi ya bareng saya Dr. Sonya. Nah, di bulan Ramadan ini banyak banget nih punya pertanyaan seperti ini. Nah, buat lover yang bingung, disimak ya penjelasannya. Snowlover, buat lover yang masih bingung mau teman di bulan Ramadan ini tanpa membatalkan puasa, sebenarnya jawabannya adalah bisa ya. Treatment yang nggak boleh adalah treatment yang memasukkan nutrisi atau makanan melalui sirkulasi yang membuat kita lebih segar. Nah, jadi treatment apa aja sih dok yang nggak boleh? Treatment yang nggak boleh seperti infus ya lover. Selain itu, lover boleh melakukan treatment di bulan puasa. Bagaimana? Dengan treatment skin booster ataupun dengan salmon. Nah, itu boleh ya karena kita memasukkan obat hanya di bawah lapisan kulit saja. Jadi, bisa lover lakukan. Jadi gimana lover, dari penjelasan tadi lover gak perlu ragu lagi ya untuk treatment di bulan puasa ini. Atau yang masih ragu bisa banget konsul dulu dan pilih treatment lover untuk lebih glow up di lebaran nanti. Gimana lagi kalau bukan di Pesona Ayu.